Halo, halo para buter. Ya, di sini gue mau berbagi sedikit ilmu nih. Ini kan biasanya kalau pada ngebot, terutama dashboard sih. Ini gue mau bagi ilmunya buat pengguna dashboard dulu sih. Biasanya kan kalau pada ngebot bisa dua login ya kan. Kalau misal kita disconnect kan ini harus ngulang dari awal dulu. Nah, ini ada cara mudahnya nih buat langsung login tanpa nge-close dulu. Nih, gue udah login di dua akun kan. Nah, oh mau jelasin nih sedikit. Pertama kita harus download filenya dulu. Nah, ini unduh. Aduh, aduh, aduh. Nanti tinggal masukin aja tuh ke folder yang kedua, yang ketiga. Oh, folder game. Nah, kan ini buat dua login. 1, 2, 3, 4. Sini, masukin. Flash. Langsung tinggal open dashboardnya doang. Jadi kita kalau udah login kan biasanya nggak bisa tuh pakai loader normal. Nih contoh nih, nih kan nggak bisa tuh. Jadi harus close dulu, ini semua harus di close dulu. Kan daripada close kelamaan, ya langsung aja pakai gini. Tadi itu mana tadi? Gua send desktop shortcut. Sebetnya udah ready, tinggal klik OK, run, klik yes. Oh iya, itu tadi kan gue pakai Game King, jadinya klik yes. Kalau yang biasanya pakai Steam, mungkin kalau di dual nggak bisa ya, harus pakai Game King kalau mau dual gitu. Tanpa buka loader, langsung bisa masuk. Nah, mudah kan? Oke, cukup itu dulu. Kalau ada yang mau tanya-tanyain, tinggal apa ya, Messenger aja lah. Oke, siap. Terima kasih.